Halo Sobat Kamus Fakta. Meskipun kadang tidak populer sebagai tujuan wisata, tapi museum tak diragukan lagi adalah salah satu tempat paling menyenangkan yang pernah ada. Di dalamnya, kita bisa mendapatkan begitu banyak pengalaman. Umumnya, museum itu punya tema-temanya sendiri, kadang sejarah, benda-benda mahal, atau sesuatu yang berbau seram. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin Sobat-Sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, nggak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa museum yang menyeramkan di berbagai negara. Museum ini berada di Fort Mitchell, Kentucky, yang didirikan oleh William Shakespeare Bridger. Pria ini merupakan seorang pengusaha asal Cincinnati, Ohio. Allow that to stand for itself in film or wherever. We don't animate the dummies, but also thousands of photos, props, posters, and then go to seances or other environments where a secondary voice would come from some inanimate through object. Vaudeville, ventriloquism was more like a magic trick. It was a performance. Museum yang dibangun oleh Berger ini berisikan begitu banyak boneka-boneka seram. Berger mengoleksi boneka-boneka tersebut sejak tahun 1930 hingga kematiannya pada tahun 1973. Total ada sekitar 700 benda dan karakter boneka dari 20 negara di sana. Bayangkan saja 700 boneka dalam keadaan duduk di kursi dan menatap dengan mata kosong. Boneka-boneka tersebut dijajar rapi di sebuah kursi papan kayu seperti sebuah teater. Jika kita berjalan di depannya, maka seakan para boneka tersebut sedang mengawasi kemanapun kaki kita berjalan. Museum ini dikatakan menyeramkan karena di sana ada sekitar 8.000 mayat yang dikoleksi dari abad 17 hingga 19. Mayat-mayat tersebut dipajang sampai menutupi seluruh permukaan dinding dalam labirin. Uniknya, para mayat ini dipajang dengan menggunakan pakaian terbaik yang mereka miliki semasa hidupnya, namun tetap saja menakutkan karena mayat-mayat tersebut digantung dengan pose menganga. Tak hanya itu, di museum ini, suasananya cukup sunyi, ditambah remang-remang ruang plus dinding-dinding berdebu. Kombinasi nuansa seperti ini seolah makin menegaskan kesan kematian yang kental di sana. Museum The Medieval Torture San Gimignano yang terletak di Italia ini berisi begitu banyak instrumen penyiksaan di masa itu. Jumlahnya sendiri sekitar 100 macam. Kita yang masuk ke museum ini akan mendengarkan rintihan-rintihan penyiksaan, serta yang tak kalah seram adalah deretan peralatan siksaan itu sendiri. Ada guillotine yang terkenal itu, spiny spider yang digunakan untuk merobek payudara istri yang berzina dari tubuhnya, serta heretic's fork yang dibuat dengan pisau cukur tajam bak paku yang ditempatkan di bawah dagu korban untuk menjaga dia agar tidak tertidur. Museum ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Misalnya saja, karya-karya seni yang diciptakan oleh para pembunuh berantai sampai TKP pembunuhan dan otopsi mayat yang sangat menyeramkan. Tak hanya itu, ada juga foto kecelakaan mobil mengerikan yang mungkin akan membuat takut untuk menyetir lagi. Ada juga kamar penuh dengan perlengkapan pemakaman dan instrumen pembalseman, foto eksekusi, pameran grafis menyoroti berbagai kasus pembunuhan, dan ruang ketat berpusat pada kematian karena bunuh diri. Hampir sama seperti museum di Palermo, Italia. Di sini, kita akan mendapatkan banyak mumi dengan jumlah kurang lebih 111 orang. 111 mayat ini terdiri dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Then, mummies from Egypt. These guys are scary looking. Drowned.
This one here was... Yang bikin serem nih, masing-masing mayat selalu menunjukkan pose kematian yang sangat menyeramkan. Di sepanjang jalan, museum ini bakal ditampakkan berbagai keanehan tubuh manusia yang diawetkan. Tapi, bukan yang biasa, melainkan abnormal alias yang mengalami kelainan. Jadi, bisa dibayangkan seramnya seperti apa. Di museum yang dibangun pada tahun 1835 ini, total koleksinya ada sekitar 6.000-an jenis yang masing-masing berbeda. Umumnya, mereka akan diletakkan dalam toples-toples berisi air agar bisa awet sampai bertahun-tahun. Memang menyeramkan sih, tapi di sisi lain kita juga bakal mendapatkan banyak pengetahuan. Museum Meguro Parasitological ini secara khusus menampilkan parasit-parasit yang bisa menginfeksi manusia. Di museum yang sudah ada sejak tahun 1953 ini, ada sekitar 45.000 koleksi parasit. Masing-masing dari mereka memiliki ciri dan juga hal-hal khusus lainnya. Meskipun seram, tapi setelah dari museum ini kita jadi sadar soal menjaga diri dan lingkungan. Museum ini dikenal karena memiliki koleksi tengkorak dan anatomi manusia, termasuk diantaranya patung lilin perempuan yang memiliki tanduk keluar di dahinya. Salah satu yang menjadi daya tarik di sini adalah usus manusia yang memiliki panjang 1,5 meter, berisikan kotoran seberat 18 kg. Of a gentleman who has gangrene that were made of the famous Siamese twins, Chang and Eng, purchased them off their parents and then traveled the world with them. And a lot of people are sensitive about their eyes. Makes them crazy. Mater museum memang diketahui berisikan objek menyeramkan. Tidak heran orang yang masuk ke dalamnya akan merinding. Tumor milik Presiden Amerika ke-22 dan 24, Grover Cleveland, juga menjadi salah satu koleksi menyeramkan yang disimpan di dalam museum Mater. Museum satu ini mungkin menakutkan ya sobat, tapi di sisi lain memunculkan semacam ketertarikan khusus, terutama bagi mereka yang menyukai hewan-hewan kriptid alias mitos. International Cryptozoology ini memang secara khusus menyajikan hal-hal yang seperti itu. Di sini, kita akan menyaksikan banyak bukti, bahkan potongan fisik dari hewan-hewan kriptid tersebut. Misalnya saja artefak-artefak, sampai rambut yeti alias makhluk berwujud kera raksasa berjalan tegak yang selalu diyakini keberadaannya. Nah, itulah tadi beberapa museum yang menyeramkan di berbagai negara. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.